Tapi orang dikatakan tidak beragama ketika azan berkumandang, tapi kemudian dia abai. Bapak dan sekalian, oleh karena itu kita bersyukur di tengah kesibukan kita, Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk datang ke rumah Allah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sholat zuhur berjamaah. Bapak dan sekalian, ini adalah nikmat besar. Karena pertama kali yang dihisab adalah sholat. Kalau sholat diterima, semua amal diterima. Kalau sholat ditolak, semua amal ditolak. Walaupun kita punya kekayaan, walaupun kita punya jabatan tinggi, tapi kalau tidak sholat hadirin, maka semuanya menjadi tidak ada nilainya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalan yang telah mengorbankan segalanya, dirinya, hartanya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang terkenal di muka bumi, bukan untuk menjadi orang yang paling berkuasa, orang paling kaya, tetapi semua perjuangan pengorbanannya untuk sampainya agama kepada kita. Untuk sampainya agama kepada manusia terakhir kali yang Allah ciptakan sebelum dunia dikiamatkan Allah. Hadirin, paman Rasulullah Abu Lahab Abu Jahal, paman kandungnya. Dari mulai lahir Rasulullah tahu ini nabi, ini orang baik. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bosan-bosan mendatanginya, mengetuk pintu rumahnya hari-hari. Wahai pamanku, sampaikanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kamu akan berjaya. Tapi pamannya tidak mau. Bahkan pamannya ingin membunuh ponakan kandung. Dikisahkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah setiap saat datang ke pasar, berdakwah di pasar, tidak panjang ceritanya. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah, wahai manusia, sampaikanlah, bicarakanlah la ilaha illallah, maka kamu akan berjaya. Maka paman kandungnya tadi Abu Lahab Abu Jahal juga langsung berada di belakang Rasulullah. Apa yang dilakukan? Maka Abu Lahab Abu Jahal gantian mengatakan, ini orang gak benar, ini orang tukang tipu, ini pemuda gak usah dihuni. Bahkan diceritakan dalam hadis yang lain, kaki Rasulullah pun dipukul-pukul sampai berdarah. Tapi Rasulullah tidak patah semangat, terus berdakwah menyampaikan kepada seluruh manusia. Maka kemudian hadirin sekalian, itulah yang dilakukan baginda Nabi. Karena pentingnya agama. Coba bayangkan kalau Rasulullah tidak mau meninggalkan Mekah Madinah, sahabat tidak mau meninggalkan Mekah Madinah, mau nunggu Abu Lahab Abu Jahal masuk Islam, maka orang lembong tidak akan kenal Islam. Orang lembong tidak akan sholat. Orang Indonesia tidak akan kenal sunnah hadirin. Tapi karena Rasulullah dan para sahabat, bahkan ketika haji wada, 124.000 sahabat ketika itu Rasulullah menyampaikan, apakah sudah saya sampaikan agama kepada kalian? Maka seluruh sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bersaksi engkau telah menyampaikan amanah. Maka begitu pun Rasulullah katakan, kalau begitu sampaikan ini agama kepada yang tidak datang di sini. 124.000 sahabat kurang lebih bertebaran ke seluruh muka bumi. Tidak nunggu belajar bahasa Inggris dulu mereka ke Inggris. Tidak nunggu kursus bahasa Cina dulu mereka ke Cina. Hadirin, dengan segala keterbatasan, maka mereka jalankan perintah Rasulullah. Ada yang pergi ke Afrika padahal belum pernah ke sana. Tidak ada pesawat ketika itu. Tidak ada kereta ketika itu. Ketika itu tidak ada kendaraan roda 4, roda 3, tidak ada. Tapi para sahabat ketika itu yakin, di balik perintah Allah ada kejayaan, ada keselamatan, ada pertolongan. Maka para sahabat pun bertebaran ke seluruh muka bumi hadirin. Bahkan dikisahkan dalam sebuah kitab, diceritakan yang meninggal di Mekah Madinah dari 124.000 itu hanya 10.000 saja kurang lebih. Sisanya dikubur di seluruh bumi hadirin sekalian. Ada yang di Cina, ada yang di Eropa, ada yang di Afrika, ada yang di Indonesia hadirin. Itulah yang dilakukan para sahabat, memperjuangkan agama. Maka ketika mereka memperjuangkan agama, menolong agama Allah, Allah telah janjikan Allah akan tolong para sahabat. Kita baca 124.000 kisah sahabat hadirin, menarik. Orang
telinga mereka. Ada seorang budak yang tidak pernah S1, tidak pernah lemanas, Allah angkat menjadi seorang gubernur yang sukses, yang sangat terkenal, terkenalnya bahkan mengalahkan seluruh manusia yang menggunakan Instagram, Facebook dan sebagainya. Saya di Nabila tidak pernah punya Instagram, tapi keterkenalannya menjangkau seluruh alam, bahkan seluruh jam. Hadirin sekalian, inilah yang kita ingin usahakan hari ini. Bagaimana kita juga mendapatkan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan sebagaimana yang diberikan Allah kepada para sahabat. Untuk itulah pemerintah kita perlu hadir di Kabupaten Lebong bersama dengan para asisten, para pejabat pemerintah Kota Lubuk, ada camat, beberapa imam-imam masjid juga datang ke Kabupaten Lebong, menawarkan kerjasama kepada pemerintah Kabupaten Lebong. Apa kerjasamanya? Kerjasamanya adalah menjadikan kedua kabupaten dan kota menjadi religius dan bahagia. Karena setiap manusia di muka bumi ini menginginkan kebahagiaan. Orang Lebong, saya yakin ketika ditanya, apa yang kamu inginkan? Ini bahagia. Sama seperti keinginan orang Kota Bandung, sama seperti keinginan orang Cina, Amerika, Korea, sama seperti keinginan orang Jepang, ingin bahagia. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian kita sudah bahagia? Banyak yang kemudian salah langkah, hadirin sekalian. Orang pikir bahagia itu ketika punya rumah besar. Orang pikir bahagia itu ketika punya penghasilan besar. Orang pikir kita bahagia itu ketika punya teknologi yang canggih. Padahal tidak, hadirin. Bahkan negara-negara yang telah memiliki itu, memiliki teknologi, memiliki ekonomi yang luar biasa besar, bahkan negara-negara lain datang ke negara itu untuk mencari kerja, hadirin. Tetapi kita tahu bagaimana statistik menunjukkan angka bunuh diri tertinggi justru di negara-negara yang kita anggap telah maju ini. Benar, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan itu Allah letakkan kepada agama. Maka pemerintah kita bertemu dengan Kabupaten Lombok, insya Allah besok akan menandatangani MOU kerjasama untuk saling melakukan penguatan kerjasama. Agar kemudian masyarakat Lombok, masyarakat Kota Bengkulu mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan, security and prosperity. Bagaimana caranya? Kita mengukurnya dari rumah ibadah. Orang Islam ukurannya masjid, non-muslim ukurannya rumah ibadah masing-masing. Kalaulah masjid ini dimakmurkan, maka pasti Kabupaten Lebong akan makmur. Walaupun seluruh pohon-pohon jeruk berbuah jeruk dan biji jeruknya adalah butiran-butiran emas, ada juga butiran-butiran intan berlian sehingga harganya mahal, maka seluruh orang Lebong kaya raya. Seluruh orang Lebong punya helikopter sendiri-sendiri, rumahnya ada kamar renangnya masing-masing, seluruh rekening ada di bank, semuanya kaya raya. Tapi kalau masjidnya tidak makmur, wallahi hadirin, tidak akan ada kebahagiaan. Jangan-jangan justru angka bunuh diri akan paling tinggi di Kabupaten Lebong. Tetapi kalaulah makmur masjidnya, iman sempurna, agama sempurna, Allah yang menjanjikan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 700 langit, 700 bumi. Allah subhanahu wa ta'ala yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikendaki dan mencabut kerajaan dari siapa yang dikendaki telah menetapkan. Keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan manusia di dunia sebentar, akhirnya selama-lamanya Allah berikan kepada siapa saja yang mengamalkan agama. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan di kobaran api 40 hari 40 malam, hadirin. Tapi kemudian dia bahagia di sana. Sayyidina Bilal dicambuk oleh tuannya, ditindih batu besar, dijemur di tengah hari panas, terbakar kulitnya oleh matahari. Tetapi ketika ditanya kapan paling bahagia, ketika itu cambuk tuannya mencabik-cabik badannya, dan ketika itu dikatakan ahli bahagia, ketika itu dia bahagia. Maka benar, hadirin sekalian, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan Lebong dan Kota Bengkulu itu ada pada agama, dan ukuran agama adalah masjid. Siapa yang memakmurkan masjid, Allah akan berikan kemakmuran. Satu kota, satu kabupaten, satu negeri memakmurkan masjid, maka Allah akan berikan kemakmuran. Mekah Madinah contohnya, hadirin. Di Mekah Madinah itu tanahnya pasir dan batu-batuan, tapi subhanallah di sana, hadirin, masyarakatnya sejahtera. Kita lihat di tempat kita masing-masing rumah ada tanam-tanaman, ada buah pisang, ada tanam alpukat, tapi coba lihat di dalam rumahnya, enggak ada buahnya. Kalau kita bertandang ke rumah sekarang ini, itu enggak ada buah-buahan di dalam rumah. Depan rumahnya ada pohon, ada pohon pisang, ada pohon pepaya, tapi ketika kita selalu lahir ke rumah, enggak ada buahnya. Beda ketika kita di Mekah Madinah, kita datang ke rumah orang, pohon pisang enggak ada, pohon jeruk tidak ada, pohon alpukat tidak ada di rumah. Tapi kalau kita datang ke rumah,
seluruh buah-buahan yang ada. Diberikan buah pisang mahmud terbaik, diberikan buah jeruk makanan dan sebagainya. Kenapa hadirin sekalian? Karena masjidnya makmur. Satu ketika kami haji ke sana, ingin ambil uang di ATM, maka kemudian ada tulisan out of service, tidak bisa melayani. Saya tanya dengan petugas, Pak, kenapa ini ATM rusak? Dia katakan, Pak, ini bukan ATM rusak, sebentar lagi azan berkumandang, jadi ATM ini punya iman. Masya Allah. ATM Arab punya iman. Makanya makmur, walaupun tanahnya kering kerongkong, tetapi buah-buahan terbaik ada di sana. Betul, ketika makmur masjidnya Allah berikan kemakmuran. Maka untuk memakmurkan Kabupaten Lebong, memakmurkan Kota Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu dan pemerintah Kabupaten Lebong, insya Allah besok hari Kamis, silakan kita sholat zuhur berjamaah, tolong undang seluruhnya. Kita sediakan makan siang setelah itu. Maka nanti akan ada kerjasama. Dan mudah-mudahan para imam khatib Hilal Karim, seluruh masyarakat Lebong, maka masyarakat Kota Bengkulu akan mendukung program ini. Tujuannya hanya satu, menghadirkan kebahagiaan di Kabupaten Lebong dan di Kota Bengkulu. Dan kebahagiaan itu hadirin hanya dengan Muhammad Rasulullah. Kebahagiaan itu hanya dengan mengikuti Rasulullah. Kebahagiaan itu hanya dengan religius, dengan agama. Dan agama itu adalah la ilaha illallah. Dan untuk menghadirkan agama itu hanya dengan satu cara, Muhammad Rasulullah. Salat saja kalau tidak ikut cara Rasul, maka salatnya ditolak. Rasul mengajarkan kita salat zuhur 4 rakaat, kita buat 8 rakaat, diterima enggak? Enggak diterima. Rasul mengajarkan kita salat subuh 2 rakaat, kita buat 5 rakaat, enggak diterima. Maka kita hidupkan kehidupan Nabi menjadi kehidupan kita. Tadi sudah kita dengar satu taklim setiap habis salat. Bapak adik sekalian yang baca taklim itu adalah warga Kota Bengkulu. Dahulu kala pernah masuk pesantren. Kemudian setelah masuk pesantren, malah enggak percaya dengan Tuhan. Alhamdulillah ikut 3 hari itikaf di masjid di Makassar, di Bukit Marunda. Kebetulan kita ada program ingin bantuan di Palopo itu ya. Iya. 3 hari alhamdulillah menjadi ahli masjid. Dan sebagian anak-anak muda ini juga dulu dianggap sampah-sampah masyarakat. Karena badannya tatuan, ya Pak Ustadz Ibnu ya, preman. Tapi kemudian dengan sabar Ustadz Ibnu dan lain-lain mendatang, diajak bicara, diajak ke masjid. Tidak harus sholat, preman pun sholat. Diajak makan saja, kalau preman pasti makan, preman pasti kopi. Tapi lama-kelamaan rajin sholat. Sekarang pengurus masjid kalah dengan anak-anak muda tadi. Subuh mereka sudah di masjid, dulu sudah masuk di masjid. Subhanallah hadirin. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ternyata betul dengan agama hadirin. Yang dulu dianggap sampah masyarakat, hari ini menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Ketika mereka baca ta'lim, yang tadi memang lulusan pesantren jago bahasa Arabnya, ada yang tidak ngerti. Tidak apa-apa bahasa Indonesia saja, perankan. Sehingga kemudian ketika masjidnya makmur, subhanallah. Dan mereka menyediakan makanan kepada bapak-bapak sekalian, tolong jangan pulang dulu setelah sholat sunat. Ini anak-anak muda dari Kota Bengkulu, anak-anak Paskar Atakwa, itu menyediakan makan. Mereka masak sendiri dengan tangan mereka. Mereka masak dengan pisau tinggi, zikir dan sebagainya. Dan mereka juga yang menyuci, menyidangkan. Sehingga subhanallah, masjid Agung Atakwa sekarang yang dahulu sepi betul, sekarang makmur. Bahkan mereka menyediakan setiap habis sholat Jumat, ada Jumat berkah namanya, menyediakan 1000 nampan. Satu nampan itu bisa untuk 4 orang. Kenapa kita makan di nampan? Agar ada satu hati hadirin. Kenapa hari ini banyak orang tidak satu hati, satu ranjang, tapi tak satu hati? Karena kurang makan-makan, kurang jalan-jalan. Oleh karena itu pemerintah Kota Bengkulu mengundang kepada bapak-bapak sekalian untuk datang ke Kota Bengkulu. Insya Allah dipimpin bupatinya mungkin, dipimpin kapolresnya, datang ke Kota Bengkulu. Kami senang untuk berkhidmat. Ketika sampai di Kota Bengkulu, semuanya free. Baju-baju bapak-bapak yang hadir insya Allah diberikan gratis. Karena di Masjid Agung Atakwa sudah ada mesinnya. Dan anak-anak laskar Kota Bengkulu, para ustadznya senang mencucikan pakaian-pakaian tamu-tamu Allah yang ada di masjid. Kemudian juga disediakan makanan-makanan di sana. Dan mudah-mudahan hadirin sekalian, dengan suasana seperti ini Allah akan ridho kepada kita. Dan kami di sini pamit 3 hari insya Allah itikaf tadi malam pertama. Jumat pagi insya Allah kami bertolak ke Kota Bengkulu. Dan kami datang ke sini bukan ingin menceramahi orang Lebong, bukan, karena kami ini pendosa, ahli maksiat, banyak sekali dosa. Kami datang ke sini dalam rangka islah diri, dalam rangka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa melakukan ini?
dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia tinggalkan anak istrinya di padang pasir. Inilah dicontohkan oleh Rasulullah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Inilah dicontohkan oleh para wali-wali hadirin sekalian, wali sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini hanya mengikuti saja mencontoh-contoh, bukan karangan-karangan, bukan. Ada orang tanya, Pak Wali, kenapa Anda tinggalkan di kota Bengkulu, kan masih banyak masjid yang perlu juga dimakmurkan. Saya sudah kasih contoh tadi, pamannya Nabi saja Abu Lahab, Abu Jahal belum masuk Islam, tapi Rasulullah tetap berdakwah di seluruh alam hadirin sekalian. Maka pada kesempatan ini kami juga mengundang kepada sekalian untuk sama-sama menemani kami itikaf beberapa malam di sini. Ada program-program yang luar biasa. Ada taklim yang kita buat sebelum zuhur sampai zuhur. Setelah itu juga ada taklim dilanjutkan sore. Ada juga ceramah-ceramah agama. Ada juga silaturahim di tengah tetangga masjid. Dan di sini kita tidak bicara politik, tidak. Tidak bicara soal khilafiyah, tidak. Tidak bicara soal status, tidak. Tapi yang dibicarakan adalah Allah kuasa selain Allah tidak kuasa. Manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah, selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bagaimana hidup kita 24 jam seperti hidup Nabi? Bagaimana cara tidur Nabi? Bagaimana cara makan Nabi? Bagaimana sholatnya Nabi? Bagaimana siangnya Nabi? Bagaimana malamnya Nabi? Bagaimana paginya Nabi? Inilah yang kita kemudian pelajari hari ini sekalian. Mudah-mudahan setelah 3 hari kembali ke tempat masing-masing, maka masjid di tempat kita kemudian ada kemakmuran. Karena sudah latihan 3 hari di sini. Tidak ada lagi yang tidak sholat berjamaah. Tidak ada lagi yang tidak sholat tahajud. Bapak di sekalian, pemerintah Kota Bengkulu sedang membudayakan untuk kunjungan ke daerah mana saja, bukan hotel tujuan, tapi masjid tujuan. Kalaulah pejabatnya datang ke masjid, itikafnya di masjid, maka insya Allah masjidnya jadi bersih. Pejabat-pejabatnya juga terjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Pejabat-pejabatnya juga terjaga sholat tahajud tiap malam. Pejabatnya juga terjaga baca Qurannya setuju satu hari. Maka ketika pulang ke rumah, suasana masjid ada di rumah. Kalau di masjid yang dilihatnya ini jenggotan, kopiahan, sombanan. Tapi kalau pulang ke rumah dilihatnya istrinya, itulah yang paling cantik hari ini. Maka kita buat program sekarang ini adalah ketika kunjungan itu datangnya ke masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho. Jadikan Kabupaten Lombok, Kota Bengkulu menjadi kota kabupaten yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan kami mohon bimbingannya kepada para kiai, para alim ulama, kepada pejabat pemerintah Lombok, para ustaz untuk dibimbing. Ada mungkin yang perlu dinasehati, ada yang perlu diluruskan. Kami senang untuk menerima itu semua. Dan kami juga senang untuk diajak silaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, orang-orang pasar, sehingga 3 hari kami di sini betul-betul bermanfaat bagi Kabupaten Lebong, bagi kami tentu saja, bagi Kota Bengkulu. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kekuatan kepada kita semua untuk selalu menyempurnakan iman dan amal kita. Karena sekecil-kecil iman jauh lebih berharga di depan Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan sisinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.